Lembur banser. Bodoh kok ketemu ban mancur letak gelok sakarung ndo yo. San ya bahasa kiki gin letad. Kuna cen sakon ni masak nasab ini. Pola ke tru lagi ya boleh. Apa om pahala ke duka ali. Dua ibu bolong seroma pas di anakku laku siapa pan ba. Mayu, san langandung bahan san lahir bah ngoca. Yo. Tanggap pan siapa bu? Tak dulu ya. Kok iki ngan. Tak le repot. Apa kok sedeti perpanben pan zero ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihuda ila yaumi liqa'illah. Aqulu da'iyan wa mutadarri'an ilayhi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Amin. Sadatina alawiyyin para habaib, utamanya Al-Habib Nizar Al-Idrus yang insyaAllah sebentar lagi akan hadir. Menurut informasi sudah berangkat dari Tanggul. Hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Wa matta'anallahu bituli hayatihi fi sihatin wa afiyah. Yang terhormat para ulama, para masyayikh, segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat, sedaya guru ngaji, si akompor lepas semuan mulja malam hari semangken, kita doakan semoga beliau-beliau sehat, panjang umur, semoga tetap telaten membimbing anak-anak kita. Yang terhormat Ketua RW 10, juganan sedaya warga masyarakat Gadinto, si semangken membeda acara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 sekaligus menyambut hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya para rabu hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Bisa tenang. Majora berlendu. Bapak ibu sekalian, pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari Mekah menuju Madinah, beliau akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dulu masih belum bernama Madinah, tapi bernama Yasrib. Apa bu? Yasrib. Tina lengi dinggaper sampean. Jadi Madinah itu dulu namanya bernama Yasrib. Kok buru nemu ni pengajian nak kena gini pas sekek sepak ngari. Ya Allah, terdetia pemimpin-pemimpin di masa depan. Jagulian banjok. Lagi dung masih pak ya ada ban. Tapi ketika keluar dari Mekah, kemudian beliau masih menoleh ke Mekah. Apa kata beliau? Wallahi,
innaki la ahabbul ardi ilallah. Wa fi riwayah ilayya. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu. Demi Allah Mekah, sambian ni ka tanah se paling eka senengin, eka cintain sarang Allah. Paling eka senengin ke cintain dan kaula. Andaikan kaummu tidak mengusirku, tidak mengeluarkan aku dari Mekah, ma kharajtu, aku tidak akan pernah keluar dari Mekah. Artinya apa? Nabi Muhammad itu sangat cinta terhadap tanah air. Ambian ni kering Indonesia, kula pada ring Indonesia, kula beni ring Inggris. Ambian ring Jember, kula pada ring Jember, keng makin berpan, kula badi pamekasan kening tsunami. Dadi kula ban sambian pasti senang dan cinta kepada tanah kelahiran kita, betul? Nabi Muhammad juga begitu. Akhirnya suatu ketika Nabi Muhammad oleh Allah direspon. Kemudian ada janji dari Allah, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Muhammad, Tuhanmu itu yang telah mewajibkan kamu, memberi kamu perintah-perintah dalam Al-Qur'an, itu pasti akan mengembalikan kamu ke Mekah. Kok lakukan perkara boleh-boleh ke Mekah, enjak tak kira di Madinah Munawwarah. Alhamdulillah, setelah Nabi 10 tahun berada di Madinah, maka terjadi satu kejadian yang luar biasa dahsyat. Apa? Fathu Makkah. Makkah dapat ditundukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anapa gula mangken mak nerangaki panika Bapak Ibu? Karena sering terjadi sekarang orang lahirnya di Indonesia, cari makan di Indonesia, tidur di Indonesia, asli Indonesia, tapi seringkali mencaci maki Indonesia. Beda tanda. Mencaci maki Indonesia, senang ke negara-negara luar, mak tak ngele boy. Tedung ning Indonesia, makannya di Indonesia, cari makan di Indonesia, kerjanya di Indonesia, tapi seringkali mengkritik Indonesia. Eka amma beda orang setan di salah, betul? Saya tidak mau mengatakan bahwa Indonesia itu baik. Tidak mau. Yalah pokoknya kita lah cinta ke Indonesia. Perkara ada kekurangannya, yalah biasa. Cok gula penembian korang melolo, betul? Eki namun tan? Ya benar ma'ah. Gula sambian menikah teti rakyat, lah teti rakyat si bagus lah wis. Tau sanya banyak cerita. Mun gula ban sambian nanti pemimpin lah torok. Selama benih kelakuan maksiat lah torok. Kakak ma, ademo ya pak kunda guna lagi ya. Apa rangah ya temati beri ya. Betul? Oleh karena itu kuleban sambian ari mangken mengisi kegiatan bahwa kita gak dito mensyukuri ada nikmat kemerdekaan di republik ini dan ampun memasuki yang ke-78. Kuleban sambian tak noro aperang, betul? Hengki langsung menikmati ini. Alhamdulillah pak, mundering-dering lambok. Beni kuna perang, melas. Seteru tetap mau benda sepote je pun melarat. Kuleban sambian alhamdulillah makin. Beni lebur na sepote, sejekung. Lekencing manis kapi. Mun bilan saya sare na se. Mun bilan saya sare na se. Pote, mun makin saya sare. Bener. Mun parlo deng kadeng berarabu muntar konjengan nyebi nasek TV. Tak kok mibah tetap mau ben nasek pote. Anapa jan? Di kencing manis. Tetapi mun makin kalau makanan yang enak-enak alhamdulillah. Indonesia ini aman pak. Aman buktinya ini gak? Badan apa jatah tidak apa? Jadi kata jaga polisi. Jaga banser. Ini kok buru nemu ni banser agelan gitu. Ke banser sumringah ni. Biasan banser ni ke para Arab. Anu ndui biar. Alhamdulillah. Tempat ke banser tangkancer ya. Nih
Eh jaga banser. Ada apa? Alhamdulillah barokah. Eki. Aman. Eh, negara luar makin banyak tak ah? Tak aman. Ada salah ngebom ada. Indonesia ada bom ada. Mon kentok ada. Ada apa? Musibah terjadi. Dak. Alhamdulillah terus selamat. Sepenting gula ban sampean setong. Napa? Ayo nikmati ini kan. Si aman-aman ni kata orang cek pas peta aman. Cek ledu mekeridu menolok ni seri saya ibu-ibu. Makin ni kan banyak keridu. Keridu nikah. Niser ni kan. Kasi ibu-ibu saya tak ngerti apa. Jadi? Si aman-aman pun nang. Sesai katipun apa? Apa yang sudah menjadi hal yang baik dan dirintis oleh sesepuh kita, lakukan. Laksanakan. Ingat mungkin bani ka pada pengajian menyambut Maulid. Mun bila tak kada bade punten menyambut Maulid ni. Si bade ni peringatan Maulid, mungkin menyambut Maulid. Polan ngonceng Maulid tak bisa. Malah mungkin ni ka punya pengajian mun ngonceng gula pada judul. Bade bibudi lah pengajian umum. Ditanya aki apa judul tak tahu. Mata beri judul si penting ni. Ki makan bani ka menyambut Maulid. Eko jak Maulid Nabi ki bini bulan molot. Ki lan sapar. Benjan reng kon reng jong jompo bae ko cak mon nabolot di bulan sapar bae ko cak parlot. Asapar wa ki amolot. Mon bulan rasul jaban sorlot. Tada. Ambian oning makan banyak majelis-majelis selawat. Niki. Majelis-majelis selawat iman gak di man gak di satu tujuannya apa? Maulid. Tidak tertentu bulan, tidak tertentu hari. Walau anna amilna kullahinin li ahmad maulidan qad kana wajib. Andaikan kita melakukan maulid Nabi setiap saat, bukan setiap tahun, bukan setiap bulan, setiap saat wajib. Kenapa? Kita sangat berhutang budi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula beri contoh ke sampean, Pak, Bu. Kula panika lesoh. Keng sing ojak leso todus. Kula ni kepaya, keng sing ojak paya kula todus. Kula alhamdulillah mulai beri tadi anak jalanan. Anjal. Tedung yepom. Ki buru tedung yepom. Eki. Egama yepoma alqadiri gasan. Ning ima bangsal lho. Alhamdulillah gasa. Ada ring ganggu. Kuntil pun dar centar mulai gila. Kemai telpon bini takut lah sang-nyang-sang di mada ya rumah. Ya kan biak bonjak ning kini-kini. Kemai kita loros lah tuat dia. Telpon, kemai telpon panitia. Telpon dari kantoi, telpon sudiri melokorjo. Kapi telpon, ya biasa jari ngoreng tek dan tean. Padahal kau lebih di Jember, tegi. Jadi dari Malang, dari Kamar, dari terus di Malang, malam terus leng-leng jadi anak jalanan. Tapi gula ngojak leson ni ke todus, todus ke Gusti Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad itu dulu dakwah benih pas Ibri teng jai ngari. Nabi Muhammad ni gak dakwah dimin benih pas isi di aki air mineral gak nikah. Apa? Yang buin betoh. Dilempari batu sampai berdarah-darah. Nabi diboikot, Nabi dikejar-kejar musuh. Gula alhamdulillah aman dapat langsung ibli dan seberang gi buruak buaan. Telah tak kakakan. Kun ngakan semangka na gula. Gula paling senang semangka. Kenapa? Buah si paling sopan ni semangka. Jadi gak pung gak nebe di baba make ke tak detak lenang. Sabar semangka ruah. Eki alhamdulillah dari sabar mulja. Mun orang molong semangka sopan ni ketok yempen. Cita kau bela. Benih pahyon talaki dah ni kelaunan. Semangka makan bi gule cantek kada alhamdulillah punya abin semangka gule kibur. Gula alhamdulillah nganikan. Lah itu loh. Senangnya belajar sejarah. Gula ban sambian harus belajar sejarah. Makle bisa bersyukur atas nikmat Allah. Ini loh. Gula bahasa nikah keluh. Tetik uleban sambian, yuk kita isi kemerdekaan Republik Indonesia dengan acara yang positif. Enggak makin acara positif, ya berde pengajian melar muka terus selamat.
Kula matur rengak panjenengan panika. Apa panjenengan tidak sadar ketika hadir di sini tumpukan pahala didapat? Bukan hanya tumpukan pahala didapat untuk kita. Diyakini atau tidak orang tua kita, dihususkan atau tidak orang tua kita pada malam hari ini tersenyum. Kenapa? Karena kita kirimi pahala pengajian malam hari ini. Tak le cengeng. Rela para sahabat namun ladir. Teti mangke niku leban sambian ngirim kenceran, kering sepo. Juk tojuk mulai gelap pada si mulai maghrib ini. Macik ngadek mbak. Takut tak melu je. Nika mulai gelap mbian mulai maghrib tojuk. Duduk sesaat saja coba. Duduk sesaat saja. Itu luar biasa kalau duduk di majelis ilmu. Apalagi barusan kita solawatan, kita zikiran sambil lugu menunggu kiai, intidarul farad ibadah, menunggu jalan keluar itu ibadah, tek dendean kiai, tek dendean habib itu adalah ibadah. Ikirim kenceran dak ka orang sampon sobung omor, makin bunga dihususkan. Begini. Yuk. Bade cerita. Ada orang sowan sama acabis kepada Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarqandi. Ceritanya begini. Kiai, kula tur matur ka panjenengan. Napa? Annal walidaini mata sahitaini alal walad. Bada dua orang tua, epak ben embu, ketika meninggal dunia, ini ternyata wafat ka ditu mati ngenes gara-gara teng kana anak kurang ajar gering sepo dua. Fahal yurdiyahuma, fahal yumkinuhu ayyurdiyahuma ba'da wafatihima. Bada agi ayah carana untuk pak matepak abak minta sepura ke ring tua. Padahal ring tua ampun sepung umur. Darma carana. Cak abak maki minta sepura tak jawab. Ijaklah kopuran. Benar. Ternyata kata beliau, ayyurdiyahuma bithalazati asya. Silakan. Ridoin ring sepo dua anjir ya peseneng ring sepo dua anjir kalau bentelok perkara gula bahasa setong sawas marin gula bahasa molotan setong eki kak dito ayyakunal waladu salihan fi nafsihi li annahu la yakunu syai'un ahabba ilaihima min salahi nafsihi. Patepak lakona anaan, pabagus lakona anaan, pasepak lakona anaan, karena tadak kelakuan sepaling mabunga kering sepo dua seampun sobung umur, etempeng dibandingkan pekerjaan baik yang dilakukan oleh anak. Kenapa? Karena pekerjaan baik yang dilakukan oleh anak, dihususkan atau tidak, itu pahalanya tetap teralir kepada kedua orang tua yang berada dalam kubur. Amin, amin, amin. Kula tanya kareng biro lagi. Kaliwining ni kali. Kula tanya kareng kaliwining. Sampian mun nyedekain orang sobung umur bedebek ton apa tadak? Yulang na boleh. Mak jura dak bade sadar kan. Mara kok mancing ah. Rumah punya orang dina. Ubede layar, ya bede proyektor ya. sampian mun sedekah kareng sepo si ampon sobung umur bedebek ton apa tadak? Beda kan? Mun secara agama tidak, tapi adat ada, betul. Kula tanya boleh. Jen kebudi, jen kebudi, jen rang-rang apa jen sekut? Jen rang-rang apa jen sekut? Pada cerek endeng dinal. Berarti jen rang-rang ini? Coba mun ki pertama, coba ben malam. Tong-tong wak dua, lok telok, bampak, mak lemak, enam-enam, betok. Wuh. Betul? Marisini kapa berempa? Ah, larang-rang lah. Marisini kapa berempa? Ah, tak jenrang-rang. Marisini kapa berempa? Setahun ya. Naon? Marisini kapa berempa? Setahun dua. Marisini kapa berempa? Seibu. Marisibu. Ada sobong lah. Cocok kena. Asli cerai lah. Tanda kan mas sobong kan? Ini lagi. Pernah lagi. Berarti kalau dari sedekah yang ada waktunya, ada waktunya, ada waktunya, niser kareng tua, setek dan tean,
pada benak kena siapa ngucap Tobuk lo kena Mbak Tobuk La ilaha illallah Ya Tobuk jangan kena saya mengirim kena La ilaha illallah Sabar bayi Tobuk ya yuk Masya Allah Aduh ya Allah Dari siapa orang abu-abuan kena Tobuk ya kuah Gen, gula bantara, Tobuk Mau nyedekain nih ya, karena berupa uang, betul? Beda biaya, betul? Biasan mau saya nyama manusia ini kebakun jerek. Jadi mau nembian jerek, tenang, guru asli ke manusia. Tak iya ke? Maksudnya jerek, nembian jerek, pada jerek. Mau ke nyama manusia bakun? Jerek. Mau nanti bisa itu ibitong tak ibitong? Ibitong. Mun luang iman tak iman. Alhamdulillah. Mun ke masjid nyari pesek ini apa saya raja? Alhamdulillah. Pesek ini alhamdulillah. Mun ke lipun nyari pesek raja apa saya ini? Saya raja. Alhamdulillah. Tuh tertak tuli mati kan. Kelipu besera, ja. Tining mon ke masjid bese? Sip. Mangkan kan bah beda tua roa. Bese geni, bese raja pada bayi birahmatika ya arhamar rahimin. Ketimbian mona doa bese geni, bese raja pada bayi birahmatika ya arhamar rahimin. Re ijazah dari gulen. Lejer jejak wayla gagala. Mondang-nang tro minta tua. Pesai gini, pesai raja pada bayi birahmatika almarhumin. Bahwa orang yang tanya, mak minta pesai gini, ya, jadi ya ke masjidnya di sini. Cocok. Alhamdulillah. Langkong Ustaz. Korla pada jelas pon. Iya. Tapi mon sedekah ni ke iman, betul. Mon lah pada iman ni ngak panikah toreh. Dek rumah guliban sambian seta iman. Ternyata kelakuan bagus Yusuf sakit, Yusuf sakit langsung dapat kering sepo. Berarti guliban sambian meletak buat repot. Senyibuk nama lolo, senaun nama lolo, sengahol nama lolo. Bagus kelakuan mak le terkirim setiap hari. Dina maka tak ujan terus resek korbanare. Dina maka tandi penghasilan sampai 10 juta, 30 juta, 100 juta. Dina resek 500 ribu benare. Entah gelu, mama ilah kegelu raja gua jah amin. 500 ribu benar eh? Korang ya, korang. Gua tak nonton ya. Menter 1 juta benar eh? Majorah putus asam ya. Tos sekat benar eh? Pembun jadi masuk akal ya. Aku kini mbian banget terona. Ya kini ongku mbian. Menter sok ya kapi. Keng siapa saya nukang namun bah doki kapi. Siapa saya nak aku mampas ibajar sini kalau tak anda lendi pesai kapi. Keng tikal terlancar kapi rezeki na. Terbaroka kapi. Wes. Lah nyaman dia. Apa lah mah yumon mau lihat jelas oki kapi. Ya siapa saya tak foto ke pesai kan foto pesai kan. Abu hari ya. Saya ku pesai nyambi berempat. Alhamdulillah, tahu tak pecahan Pak RW je berapa je. Sekon ni, kakak apa berapa ni? Ya kelur, kelur. Cok pun cok, pakai tedung ya pom ke baru. Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yes, kula matur kebanci dengan, Bapak Kuski lakon lagi? Apa ada sih ngocak? Apa gula kita mati ke? Ambo gula kita mati kirim ke pasiram. Ya Allah. Kok bah pada ban orang neguru ke? Patai hai ring tuaduan. Apa kita mati ke? Pada ban orang ngocak kering bah ngocak innalillah. Teretan gula kering. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa kita mati ke? Lagi ini salah paham. Artinya apa? Apa yang kita lakukan kebaikan pas tering tua dua guleban sambian meloh
Kenapa? Karena guleban sambian tidak bah ujung-ujung bah bedengak makin bah jurunggut. Siapa segempan? Mbo. Siapa saya nyawa soyan? Siapa saya nyari lako? Ya jadi lah melo terus. Muslim ini makin api datu. Pak benembuk gula. Melo makin. Keng gula kita sempat datanya. Ya jadi sombong ngomong. Cak makin targa astana tak jawab. Keng gula yakin dari beberapa dalil yang ada. Pasteh dapak, pasteh bunga. Sambian mau nanti niatan nganika insyaallah saya. Kelakong Pak Banser. Banser kena. Alhamdulillah kelakong. Babui. Iya dah. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Tenang. Misem dan kancawa kena. Ya Allah. Allah. Makle burinare kok tetemu men. Ya kok tetemu men banser akhirnya melon. Le bur banser. Bodoh kok tetemu men banser lu tak lu sok arung ndo yo. San ya besaki kikin letad. Alia alhamdulillah bodoh sebu itu alhamdulillah. Termasuk surga kepi ne ka. Yang bian make bini banser termasuk surga. Jadi nama leban serbak ngado jok mancing jadi kan? Pan manggan gula norok mancing tak kau kalah ke banser gula. Pan, lanjut. Kamu saya kencang Habib sambil telepon Habib ngajak jut lanjutan. Gula lagi kamu loko aneka. Pan, mangken gula ban banjir dengan niga amolot ini dikro maulidi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gula teramator kambian. Setiap apa yang kita lihat pasti di situ melibatkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula ngabas ini kah? Yang kamu ngabas Pak Banser. Pak Banser. Kula ngabas ke Pak Banser. Kula pasti ketika melihat beliau pasti di situ ada Allah, ada Nabi Muhammad. Mengapa? Siapa yang menciptakan beliau? Allah. Jelas? Terus kemudian kita tahu ada satu keterangan bahwa apa yang ada di dunia king onlen barokan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi leguleban sambian ngolatin apa? Pasti di situ ada Allah, ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti beda Allah, beda Nabi Muhammad. Jadi tak bisa jelaskan tak ning pesan ya. Bila beda la ilaha illallah, pakun beda Muhammadur Rasulullah. Menggadang-gadang orang kadang punya keyakinan montar jalanan panoles la ilaha illallah pasti bukti Muhammadur Rasulullah pai ketok tek setong isaba iroma setong ni sambil mole sambil jalanan la guru kedikan mele selamat teko anapa ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni kapolan pakun tetemu pakun apolong tetapi pakun mole terus tetemu ben setong ni ko insyaallah dan mak mesra de iya dan ayo maca wadduha. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallam fahada wa wajadaka 'ailan fa'ammal yatima wa amma sa'ila fala dana wa amma bi ni'mati bika bahaddits hatam gapping arai babar kana sip alhamdulillah nikah para rabu acara malam ini ada di wadduha itu wadduha wal laili idza saja ma wad'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula kalimat nikah molotan wala saufa yu'tika rabbuka fadharudha. Ayo Muhammad, kamu mau minta apa kepada Tuhanmu yang kamu ridhoi? Sengak lah apa sepaling kesenangi ban minta apa ijak saking katanya ringin wiro legi kali wini mah ngocak otang ya otang 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 talangkong talangkong ngendro melemas melemas kan dari gak Nabi Muhammad tidak. Apa kata Nabi Muhammad? Wallahi abdina tak ridho ya Allah kalau ada satu umat dari abdina
setong bayi, setong orang diri umat abdina masuk neraka abdin tak rida. Ya Allah, ini kenapa masuk suarga kebi Nabi Muhammad. Amin. Pokokan, bodoh pokokan ini. Iman tak lepas. Satu. Yang kedua, sambian nalekana mati tak ikedulat benoreng. Kan bada inna lillah wa inna ilaihi raji'un, ampun atingkel umur, telah meninggal dunia dengan tenang saat ini, tak pukul-pukul kan. Ikan tenang saat ini pada jam sekian, saudara ini yang juga ikut berduka cita adalah bapak ibu dayerwah. Oke, paham biar mang ucap. Sapa Muslim gua, dulat. Jadi jadilah mula-mula riba rintar tulia mati maki buru mati gua. Itu bahaya. Setan bahaya ada remah. Siapa rugi buru Muslim? Tuh ya Allah. Siap. Jadi ya. Mula gua sampai tulia nak kuda dari ya. Acurah keng sak-sak dari munitin ya. Tuh ya Allah. Siap. Enggak ambian lakinya mati. Aduh ya Allah. Mak mati ya Allah. Kiodi itu karimun. Bener. Aduh, jauh dulu mati ngenes. Koros. Itu karimun. Iki kirimun. Sana mati. Aduh ya Allah. Aduh, ya Allah, ya. Mari ida kabin boleh, ya Allah. Lain mau penumpang anyar boleh. Ya bah, enggak tak bahaya. Ini semua katanya mau dibawa oleh Rasulullah semuanya ke sorga. Tapi, leher ya tapi saya tak patutnya mana. Tak kira. Tapi, nah, udah tapi nih. Saya tak patutnya mana pak? Nih kau berangkat. Kata Nabi Muhammad, ada orang yang memang tidak mau diajak. Berde setanda ya cek. Lepah menolong masuk ke neraka. Saya itu seperti orang laki-laki yang berada di depan tungku api. Tuh tinggal ini tomang. Tangan saya ini saya gerak-gerakkan khawatir ada hewan yang masuk ke dalam api. Tapi ada saja dari binatang langsung masuk. Tetik tang umat dibingkoi bedai menolu tertak masuk ke api. Iki lebah deboi sih mener sret. Poton ba. Ilahi las tulil fir dausi ahla wa ana aqwa. Jahimi fahabali taw bataw wafir zono fa innaka ghafiru dambil. Allah neka liwali nama cakap pi pak kengi sepora ring kantone ini kan liwali ni dak tu san ho mon sepora apa le bagian meni bagian si akot lokot ya ayo nak ai mak je mak bur lebur ini nar ya mak seneng kok. Aduh ya Allah boleh ila ayo baca nak. Si ahla wa ala aqwa ala
jahimi fahabali tau batau wa ufir zunubi fa innaka ghafiru dhambil azim ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, kalau saya mau dimasukkan ke surga Firdaus tidak pantas, terlalu banyak dosa. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi saya kalau mau dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, panas, saya juga tidak kuat ya Allah. Fahabli taubatan, berikanlah taubat kepada saya. Fahabli taubatan, waufir dunubi, ampuni dosa-dosa saya. Fa innaka ghafirudz dzambil adzimi, karena sesungguhnya engkau ya Allah Maha pengampun dosa-dosa yang besar. Mantar diterima. Boleh maren tanda dosa nak api. Laku kebaya boleh. Kok malam nyari pengajian boleh. Keng sesosah pengajian tak kau tak ingat si macam ngangari. Aku jodoh lepas tak ada oleh lepas sekali. Keng mendengar ni kemangkian ni kita membaca seperti ini. Ini loh. Seperti ini kan kita ingat raja abad banyak raja tu selagi. Coba dibandingkan nikmat yang kita terima dari Allah, pah dibandingkan ben ibadah yang kita lakukan untuk Allah, jauh tak jauh? Jauh. Terima abad Allah. Malar muka walaupun kita hanya baca dua kali barusan, teri sepora dosa. Ya keng tu sekini le. Tu seke. Monsa raja, ya jok ring raja. Ja, ya kau tu sambil nangis nangis ru, saya ru, ok buru kan tu sekian ni. Tetapi makai pada kalimat, kumu maufuran lakum, silakan kalian pulang, maufuran lakum, kalian diampuni. Harus sekini, monca rajo, otang umpama, jawab bajar diri ilahi lastu ja, bajar bese. Ya doa ki kapi bombong bunyare orang ah masyaallah jaya bunyan orang terpona utanga pasepak 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 mentropona terpona utanga laku du malam terbisa langsung majar amin ucap amin jo ngepandai pona utang utangnya terpona utanga iya iya jo kene sere kulaku benle tak norok nangkung utang apan. Dah emak ustaz dia. Dah emak atas. Aduh, alhamdulillah. Oh, ntar kamba. Oh, alhamdulillah. Jauh nak kena. Banyak wali ni kan tu. Apa ni kembian? Guru ngaji ni boleh. Lagi. Ngaji ni nak kena boleh. Pak RW. Lever Pak RW. RW yang kaya hai ni mundur. Bagus tu ya, ya alhamdulillah. Jangan tukang temboin ki. Agabai agabai pengaji, agabai agabai pengaji, agabai agabai pengaji. Bajan sekutu morok Al Quran kan sambian. Sambian pun tahu agabai agabai teraki, moni teraki. Jangan kadang tak teraki. Tidak diantar bah temu temu dan nyerobur nyerobur lah masuk ke langkar, nyerobur nyerobur masuk ke langkar. Lihat tak temu jangan siapa. Kita nyaki anan siapa ban? Anan pak anu dah mepan alakoi kok bener? Kebaik kebaik mama. So pun dia kebaik kebaik mama. Bagus bagus bagus. Jadi kiai ini kak, ustad ustad ini kak adalah orang yang selalu jadi korban. Mangkana sambian gue laku selamat di akhirat. Wahai para korban. Pan lanjut. Jadi guleban sambian ni kah, para rabu sebutan gulemul jaki telah didukung oleh Nabi Muhammad. Tapi ya boleh tahuin ya. Ya wawa, apa kon benar tu ning dalam Al-Qur'an. Oh Habib Rabu, Habib Rabu. Tore kon ni.
Enten ban serta kok mi ngonin aja tuh. Bade bon, bade bon. Kru aja ngonin. Allah ya. Faman yatim. Mana. Tak tuli mana dek anak. Habib lah Rabu. Kasih bayar we. Sambut bayar we. Habib Rabu. Ah, bayar we. Kok mau lebar we? Ya mula Rabu. Aduh wet tak kena. Apa yang kira-kan penyanyi apa kok? Dari yang wahana lawak jadi. Syukur ben sapar. Puerto. Mana ini lagi? Fa'amal yatim. Fa'amal yatim fala takhar. Are. Ini pesan moral loh. Mohon berdenakan anak yatim sehingga jangan dihardi, beri beset, deerin, cok letak sentak ketok. Mak lahir. Sana lahir banjir pan bah mati. Ya Allah. Kan beda kadang. Lah jangan ngujan senikah. Meninggal dunia itu kayak lepas teh dari al. Coba sini, kan beda lahir. Tangkupatan di laki. Munanan bah tole, nyari boleh. Munanan melolo kebayano yang ke anak sial. Surga yang tidak dirindukan. Banjir ya. Pagi kan banjir kok pas nasi bengkok hari ya. Tak boleh begitu. Andaikan kita tahu maksud dari takdir Allah, pasti kita akan menangis karena kita tidak terima terhadap takdir Allah. Betul? Famal yatima fala taqhar, wa masaila fala tanhar. Sehingga mun bener yang tak minta, siapa hujuk? Boleh. Lah dateng boleh. Lah minta boleh. Pakat lagi tinggi-tinggi, mun ki sehat anak ko. Begini. Kita itu selaku orang yang dimintai ada tata krama. Ada tata krama? Kalau mau menjelaskan itu sama seperti ini. Guru punya tata krama, murid juga punya tata krama. Tata krama guru itu kalau mau dibaca jangan tata krama murid yang dibaca oleh guru, tapi tata krama guru. Apa? Tata kramanya guru tidak boleh gila hormat. Satu. Yang kedua, kalau ngajar harus ikhlas. Dua, tiga, sadari bahwa kita itu adalah hanya penerima tugas, bukan penentu. Contoh, kalau ada 30 siswa atau siswi, di situ peserta didiknya ada 30, tidak boleh kita memaksakan diri harus pinter semua, karena otak mereka beda-beda, IQ mereka beda-beda, bensi kegebai beda-beda, bibitnya beda-beda. Betul. Mun bangun tak mun kutu ringking, amun bah ringking setong ngepi bah derem. Enggak ada nembian budu biasa, karena jad bibit dek. Lekan kan ada bahasa mana itu Jawa Barat tu bibit bebet, yeru lah. Makan gulban sambian nih kan ada yang ingin memperbaiki keturunan. Kalau kita bodoh cari jodoh si pentar, pola dekian genetiknya turun, betul. Abak lebak juba dia nyare sebab pentenan dek irwa, mau mana malah lebak toron kan begitu. Coba tetamu ban coba bener wah. Keng saya tak lebur ibadah geluna, terlalu itu tidak bagus. Genteng geluh tak lebur ja. Sek-sek kemian sek-sek benyaring teroh. Ya coba geluh. Ya tak nyaman dan enggak besakiro. Teti senyaman dengset. Sip, sedang-sedang saja. Abidato ni jak bidabit. Lesok sedang-sedang saja. Sejam nyaman, ya sekejap geluh tak lebur, abid geluh tak lebur, san abid geluh san ditanya aki apa olehan pidato, lenceng geluh, jadi senyaman dengzat,
khairul umur ausatuha, paling baiknya satu perkara itu adalah yang tengah-tengah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gini kah, saya enggak mau berita mintam-mintam, berita tata krama nah. Eh, si Abri, cak bas abas dari ma kondisi si minta. Itu tata krama nah. Ambian mau berdering lemen le, we maaf, mau berdering tak minta, ambian bangun cak sini. Cak ki sehat, tau le. Tau le. Tauli. Din nama ke nyambi jaran, nyambi mobil beri mungkin anu. Mun tak andi sampean ngocak. Sapa orang iki bagi, kula ki tak andi mangken. Sepak kan? Ngoko anu totop lah bang bah. Kance. Ada musuh. Eh, yang meminta-minta itu, peminta-minta ada tata keramanya. Mungkin sehat ala ko. Lagi ni ketika melihat teguk kat sejak teguk gula penembian. Pada bahan saya nikah, tata keraman dari yang laki, teguk saya laki, tata keraman dari yang bini, teguk saya bini. Jaga-jagaan tata keraman kewajibnya saya laki ke saya bini, jaga-jagaan saya bini ke saya laki. Mun saya nikah, atau karma loh. Ben tak tahu ben kewajiban dari yang bini ke yang laki. Hari ya, buku dari ya. Sebini bangun cak sini kan? Benda tahu? Iya, kewajiban dari laki kering ini. Dibudin bah pada mau keluar data, Arya. Abah Arya. Bahanan ngoca. Tadi saya tahu tata kerama mana kewajibannya pak ke anak Arya. Rawat dengan anak. Akhirnya terkena penyakit baru. Apa? Yang ada dicaci, yang tidak ada dicari. Ya, yulang napa le? Tu aku pak wa kana. Berarti bener wa. Yang ada dicaci, yang tidak ada dicari. Benya sedek ya. Bener. Menjandeng Madura sebeda ecale setade esare hosok de ieu bede masakan dari bini nah akan nikah ini mas ada ada anu roy sebede kakak. Setada esare, sebeda kakan. Mun setada dari yang ki nyari ya gojek, ki ama saat hibi buah sebeda kakan. Dujak sana ada baga kerungan depan. Bener. Apa yang kita ada baga kerungan? Bahkan senyaman, lo senyaman, jangan biar nyaman, larang. War keluarnya cuba. Bangku. Saya tak nyaman lo sepae apa lo war keluar nama apa? Kali, apa pun saya nyaman lo, boh ada apa? Mencret apa? Tanya apa? Sudahlah, jauh toro rejilare. Sebeda kakan, saya tak ada. Jauh sare, sebeda, napa? Sebeda. Ecale, setanda, esare. Yang ada dicaci, yang tidak ada dicari. Nya, ambui on baca kira ongkuan deh pak. Ambian gini kebiasaan. Kuna cen sakoni masak nasi bini. Pola ke teru lagi ya boleh. Apa on pahala ke duka ali? Dua ibu bolong seroma pas di anakku laku siapa pan pak? Mayu, salah kandung bahan, salah lahir bang ocah. Yo, tangkap pak siapa bu? Tak dulu ya. Koki ke ingat nah. Tak le repot. Apa kok setetip perpan-pan zero ya? Repot kan? Rusak apa tidak rusak nasab? Rusak. Geng mon selake entan. Taro dia jadi ya. Jadi. Wa lagi kira kan kok. Cek kok enggak boleh badan. Bener wa? Wa cocok dan wa. Hari biasa nyarian setada mulai dia. Padahal kok kun mancing. Ternyata terpancing sih.
Allah. Oh, kem ya rambu. Kem. Bukan mas ya rambu. Bagi Ibu Roro saya mau nyaper sebenarnya. Hah? Sengireng. Ngonik iku. Bingko sa gula datung, masa datung kita ada pak jangan gula. Ya Allah, terjebak aku. Keng gula kon sangat satu orang lagi. Kemeloko gula. Jawa kemeloko rejo. Dari mana pernah gula. Cak gula kita andi sepeda dan sifa. Mira. Mak pada kelompok sifa. Ya Allah, geng Sifa. Ya Allah, jangan panggil aku anak-anak paman. Ya. Tanggeng rela kan. Pada tak genan benek. Wa masaila fala tanhar. Wa amma bi nikmati rabbika? Kula matur nikah. Wa amma bi nikmati rabbika fa hadis. Kalau ada nikmat, ayo ceritakan. Kalau ada nikmat, ceritakan. Sama seperti kita malam hari ini memviralkan acara ini, menyambut Maulid Nabi Dirgahayu RI yang ke-78 diviralkan. Ini artinya apa? Kita bersyukur atas nikmat Allah. Siapa yang bilang seperti itu? Ada seorang ulama besar namanya Syabul Hasan Asyadili. Beliau menjelaskan, a'linu bi ta'atikum li ubudiyatikum kama yatadhaharu ghairukum bil ma'asi. Umumkan kamu, kalau kamu berbuat baik viralkan, tidak ada masalah. Karena orang-orang selain kamu berbuat maksiat diviralkan juga. Tak sadar paling ini. Bener teman-teman. Mungkin orang yang apa acaran nih syuting. Yom-siom syuting. Anurwa syuting. Syuting disebar betul. Masa kegiatan pengajian ingat malam hari makin pasti syuting tidak disebar. Silakan sebar, silakan viralkan. Kenapa? Orang sekarang berbuat maksiat juga disebar, diviralkan, betul? Kule seneng nggak kan tuh? Para ajamun parlo, cek pegalah ke maksiat. Pegaga, ada solawatan babenya entar terutama bu ibu, leng jumlah nebenya anembian. Bukan betul kan? Benyaan ring bini, tebang ring laki. Tiga lembian entar agam seragam waroh jilbab bagus bu. Senang gue lembian agam seragam tetim bian jak saking entar ke pengajian gak mas seragaman gak nikah tak kira toporop kendaraan nah. Bah kan mau noreng po sepo ini ngabes kendaraan nah. Ngabes jilbab pa ya jilbab apa ada ongkoh. Hongka, kule sekut pun pengajian bok rajo san aibuan sampai neme bupetonge bu ada pengajian begitu. Setelah pengajian nika bubar pasti ada pengumuman dari MC. Pengumuman semangki imbo usia sekian bak orang lecek sepona tak langkong kebu aki nika hilang. Untuk meminimalisir kehilangan ajil bab auba. Aba-aba berseragam ni kecelang pote waduh. Napa? Berkata gula. Ikan sebelum kan tanya akhirat dengan. Ya. Gula tak butuh berkat dan butuh esena. Yun ba berkat badan berkat ke apa ya? Bon. Sip, lanjut lagi. Tuti ni kah? Viralkan. Bu, sambian umpama asedeka ke masjid tu, Bu. Di nama kita tak ngaku sini kah? Hamba Allah. Tak saja, Bu. Bu Hartono. Pak Hartono. 2 juta. 3 juta. Mohon parlo sambian Pak Handi 10 juta Pak Bagi Musleh 10 juta. Arah apa? Orang makleni. Makleni. Makleni roh. Dengar dengar orang sini kan.
sedekahnya sedikit, pas tega bola sedekahnya sedikit, kerubah mau nikah pakai bayar roti rok. Sebenting ikhlas. Aku kena bila Maria jadi pembangunan masjid sebenting ikhlas sebu. Tina nama kita ikhlas. Sebenting 10 juta. Kan lekas mare. Pang ojak mian, mun tak ikhlas kiai. Coba ukurannya tidak ikhlas itu seperti apa coba? Wong kita sama-sama tidak tahu. Dalamnya lautan kan masih bisa diterka. Tapi hati kan tidak bisa diterka. Karena hati lebih luas dari laut. Wah, mentak mantep mereka yang salah gen. Mbian sir bisa nebek hati noreng, bener. Apa dari raut muka? Tak bisa. Kuleban sambian ngabas orang bahang merongok, bahang cari baci kangkok. Belum tentu. Arapa pelenggan. Bener. Kek gigi apa? Beda orang lepas gelak menolong duje sabarona. Padahal je tak ngerti. Yang lah gelak menolong. Aku yang tak ngerti. Jadi jangan gula tak bisa diterka lu hati lu. Hanya pemilih hati itu hanyalah Allah. Makanya mon beda orang bermasalah dengan hati kembalikan kepada pemilih hati. Siapa? Allah. Mangan uleban sambian bermasalah dengan hati. Eko cai orang sakit tak sakit? Nyok nyok. Ikat nekat dada. Lo kata ada. Sak sak. Mon barlo ngangkui kol kolah. Benigun sak sak. Angkui kop sak sak kok. Okay. Kaki ku baka sek sek kok iki dadi ate guru ning sini kan delok biasane kapan sampean astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim bajen ya teren ben ki buri kapan ta aduh astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim hari ben jadi kapan ta aduh astagfirullahaladzim lah jadi pah tapok tokang gebedan jadi cek orang yang lening dah iya gila kepada baik. Hei, ambian lebih bagus ning mata uning maki uning. Bener? Mbak, mbak, mbak. Apa? Ya aku boleh telpon. Apa? Tidak ada torot. Ya ini ya, melokor jor. Ya saya tinggi ngunceng segibur. Lah torot. Kau kena cincin kon sanga kurang 5 menit kan pakuni dan teh masa bah pidato ketibi ini lah tor ya lah sini kan ambian mon parlo iya mbak itu pernah ndak membicarakan kejelekan saya ndak tahu saya mbak ndak pernah dengar saya sering ndak dengar sekarang engko bekopok. Bade saya sok-sok dah iya yang ternyata apa hamba tahu. Anur jananu tak tahu. Jamasan tak tahu. Arukan bori rongkun dah iya do salah tawan koi. Aduh terpancing iya ternyata. Terpancing iya ternyata aja oma tahu. Cak oma tahu. Jangan sok-sok tahu. Maki tahu tahu sahaja bade. Neng neng. La adri ilmun, saya bilang saya tidak tahu itu justru ilmu. Lebih baik begitu. Ketimbang mbian pak oma tahu. Pas kun kek sake ndede ke sing ngidingakin. Bodo ulama lembo ni. Kebal lagi Syekh Hasan Al-Basri. Mun bodo orang atar kiai gua. Apa? Sambian ni kebenta cuba nikah. Alhamdulillah kingki dentegi detek. Bangalak korma dutalam. Dutalam. Sesetalam korma beda besennya setalam tada. Setada besen ni bagi. Ni kak bagi ke combo nembian. Bagi. Dibagi rata lagi. Benda anan lagi. Nikah. Si beda besennya. Tak langkong bagi. Kasih arasanan gula. Bah. Gendeng mian kiai. Mak gendeng. Irasani cuba mian. Mabah beri besi kiai. Mabah beri korma sambian jaring mian. Irasani cuba. Wuh kiai. Mantapakan gula. Pentong mi gula bah. Bangun jangan jadi pentong ban gulai, pemes, mes ban gulai. Gula benih gendeng, gula bunga, menerasa ni cuba. Ma bunga dia. Kerua bulan lebur tahajud.
Lebur puasa sunnah, guru saya puasa, saya tahajud, kencir ni bagi ke gula, benar eh, tetapi gula libur pun tahajud. Wahai yang sering ngerumpi, waspadalah, karena amal ibadah kalian akan tertransfer ke rekening orang lain. Bila mana Anda sudah mentransfer di bank amal orang lain, maka kalian nanti ketika sampai di akhirat akan menjadi orang yang bangkrut. Ketika bangkrut pailit, ketika pailit tumpas. Tumpas. Pas bodo dateng ning ring wiro lagi. Usul ya Allah, apa? Kadi sepernah abenta abdina juga. Iya kok tahu. Ngiring minta ada rola. Amalat ada. Bentak milo. Pada rumah kulit nikah. Tenang. Berapa kecubaan nabakan? 500 kak dinto. 500. Lala begini sekepi. Ada nyaman asal jatuh. Masih ketiban tangga. Oleh karena itu. Hati-hati. Jangan sering bermain hati supaya tidak sakit hati. Lala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 9. Habib ampon Rabu kengkun sekejaki. Tahu ning jek gak meneng. Hah? Beri hampir. Alhamdulillah. Habib Nizar ampun Rabu. Alhamdulillah. Semoga beliau terus sehat, panjang umur. Dan Habib para habaib yang lain juga panjang umur, sehat walafiah. Ben gula ben sambian termilo barokana. Amin. Milo barokana. Amin. Gula ben biani reng luar ke. Baban pada teromilo barokah. Bener. Engki mangkan mangken jero noroan si dugri dugrua neng meletak jangan ngak beri ro meletak ngak ngangaan dan ku suap firu ngak ngangaan jawab marah jek ngak ngangaan jangan ku suap firu neng mangkan napa sih kalau aku bengi sepo gula ban sambian yuk gitu lakukan jangan sampai dirubah-rubah mangkan gula ban sambian termilo barokan habaib. Termilo barokan masyayih, masyayih dan habaib menarmuka terus akor bisa membimbing kita semua orang-orang awam ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Manakala banyak kesalahan itu murni bodohnya Muhammad Musli Adnan. Bila mana ada yang benar itu adalah fadl dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.